Kami turun tangan satu tahun kami kasih poin. Emak-emak di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Riau nekat membakar kafe Remang-Remang pada Rabu 26 Juli 2023. Aksi puluhan emak-emak ini bermula dari video viral pria dan wanita berjoget erotis di tempat itu dan disiarkan live di Facebook. Tak hanya itu, emak-emak tersebut juga menduga bahwa kafe Remang-Remang itu dijadikan ajang praktik prostitusi. Dalam video yang diunggah Instagram @medsoszone, kondisi kafe Remang-Remang yang terbuat dari papan itu dilahap api. Dilansir dari kompas.com, seorang warga setempat, Siniwati, menjelaskan alasan aksi emak-emak membakar kafe tersebut. Warga bernama Wati menyebut bahwa kafe itu sebelumnya pernah mendapat demonstrasi dari warga tahun lalu. Bahkan sudah ada kesepakatan di kantor desa agar kafe tersebut tidak dibuka lagi. Namun kafe itu tetap beroperasi. Ini ya guys, warung yang viral itu ya guys. Ya, guys, udah kami bakar guys. Nih, ibu-ibu pemiritan ini guys. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.